Innaka antal alimul hakim, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du, yang dimuliakan pengurusi majlis, yang berusaha Tuan Imam Masjid Al-Khairiyah Bidung, ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan mendiskusikan buku yang bertajuk Doa Mulia, dan jam di tangan saya menunjukkan pukul 8.16. InsyaAllah lebih kurang satu jam, paling lama pun satu jam 10 minit kita akan mengkhatamkan buku yang ada di tangan saya pada malam ini. Pertama sekali, kita buka muka surat 4 bagi mereka yang memiliki kitab. Tajuk yang pertama iaitu Doa Mulia. Isi kandungan tajuk buku ini. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu semua kebaikan yang segera dan yang akan datang, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Wa a'udhu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung denganmu daripada semua keburukan yang segera dan yang akan datang, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqada. Dan aku memohon kepadamu syurga dan segala sesuatu yang mendekatkan daku kepada syurga, berupa kata-kata, amalan, niat dan akidah. Wa a'udhu bika minasyamina al-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqada. Dan aku berlindung denganmu daripada neraka dan segala sesuatu yang mendekatkan kepadanya berupa kata-kata, amalan, niat dan akidah. Wa ma qadaita Allahumma li min amrin faj'al aqibatahu rashada ya arhamar rahimin. Dan apa sahaja yang engkau tentukan wahai Tuhanku untukku daripada sebarang urusan, maka jadikan hasilnya merupakan hasil yang terbaik, wahai Tuhan yang maha belas kasihan dari kalangan mereka yang bersifat belas kasihan. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu segala kebaikan yang telah memohon akan dia kepadamu oleh hambamu dan nabimu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa astaizuka mimma ista'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang telah memohon perlindungan daripadanya oleh hambamu dan nabimu Nabi Muhammad sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'anu wa 'alaikal balagh. Dan hanya engkaulah tempat kami memohon segala pertolongan, dan hanya engkaulah sahaja yang mampu menyampaikan segala hajat permohonan kami. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tiada daya untuk mengelakkan diri daripada maksiat, dan tiada kekuatan untuk melakukan taat melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa mulia yang terkandung dalam tajuk buku ini. Banyak tu saja. Doa ini ringkas tetapi merangkumi segala permohonan yang baik dan memohon perlindungan daripada segala keburukan yang jahat. Apa saja kebaikan yang Rasulullah minta, kita minta. Apa saja Rasulullah SAW minta lindung, kita minta lindung. Sehingga kan Imam Al-Haddad menyatakan, membaca doa ini seperti membaca segala doa yang lain. Doa pagi petang, doa munasabah tertentu, mungkin kita baca tapi, mungkin kita hafal tapi tak baca. Mungkin kita tak hafal, tak sibuk, tak sempat baca. Maka orang yang baca doa ni serupa membaca semua doa.
kata Imam Al-Haddad yang saya terjemahkan kata-katanya pada muka surat 8. Dan yang tulisan Arabnya pada muka surat 56. Jadi doa ini yang pertama kita minta semua yang baik, yang la ni dengan yang lepas ni. Sampai akhirat. Yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Kita berlindung daripada segala kejahatan yang la yang akan datang, yang kita tahu dan kita tak tahu. Dan kita minta supaya kita masuk syurga dan kita dapat melakukan sesuatu yang membawa kepada syurga, sama ada ianya kata-kata yang baik, perbuat amalan yang baik, niat yang baik dan akidah yang betul. Dan kita berlindung daripada neraka dan segala sesuatu yang membawa kepada neraka berupa kata-kata yang buruk, amalan yang buruk, niat yang buruk, akidah yang salah dan rosak. Dan kita minta apa sahaja Allah tentukan daripada sebarang urusan yang kita ceburi, kita minta Allah dan Allah berikan hasil yang terbaik. Kita jaga kesihatan, kesihatan yang terbaik. Kita cari rezeki, rezeki yang terbaik. Kita bela anak isteri, dapat anak isteri yang terbaik. Kita berkawan, jumpa kawan yang terbaik. Kita berjiran, jumpa jiran yang terbaik. Kita dapat nyawa-nyawa yang terbaik. Semua urusan yang berkait dengan diri kita, kita minta Allah jadikan kesudahannya, natijah dan keputusannya adalah yang terbaik. Dan kita minta semua kebaikan yang dipinta oleh Nabi SAW. Dan kita minta lindung daripada segala keburukan yang Rasulullah SAW minta berlindung. Dan kita menyatakan hanya Allah lah tempat kita minta tolong dan hanya Allah yang akan sahaja yang mampu menyampaikan apa tujuan hajat kita. Dan kita mengaku tak mampu nak elak diri kita daripada dosa, tak mampu nak buat bahan kebaikan, taat, melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini saya ambil daripada kitab Syekh Ahmad Zaini Dahlan, diambil daripada hadis Imam Tabrani, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ada juga dalam kitab Bulughul Maram yang disyarahkan bernama Subulus Salam. Tu kalau baca seorang. Kalau kita nak baca untuk kita dan orang lain sebab kita jadi tu imam, ataupun kita dan orang ramai sebab kita nak baca untuk kami, bukan untuk saya, maka kita kena tukar beberapa perkataan. Muka surat 4, perkataan yang pertama yang perlu ditukar dalam baris pertama ialah inni menjadi inna, as'aluka menjadi nas'aluka. Dua perkataan kita tukar. Allahumma inna nas'aluka. Baris yang kedua, ma'alimtu menjadi ma'alimna. Ujungnya, a'lam menjadi na'lam. Baris kedua, tukar dua. Tu kepada na, a'lam kepada na'lam. Baris ketiga, a'uzu ditukar kepada na'uzu. Baris keempat, sama dengan baris kedua. Tukar tu kepada na, a'lam kepada na'lam. Baris terakhir, as'aluka ditukar kepada nas'aluka. Maka semua tu makna kami. Kita berpindah kepada nombor 5. Muka surat 5. A'udzu menjadi na'udzu. Baris yang kedua, wa ma qadaita Allahumma li. Li menjadi lana. Li untuk saya, lana untuk kami. Baris yang terakhir, inni as'aluka ditukar kepada inna nas'aluka seperti baris pertama muka surat 4. Muka surat 6, asta'izuka ditukar kepada nasta'izuka. Maka kesemua pertukaran itu apabila dilakukan, bertukarlah makna saya kepada kami. Saya ulang balik bacaan untuk muka surat 4 dan 5 secara ramai. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'i'tiqad. وما قضيت اللهم لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung sikit lagi doa yang berikutnya, muka surat 6 di bawah sekali. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perelokkanlah hasil kami dalam semua perkara dan lindungilah akan kami daripada ditimpa kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Kita minta semua perkara yang terlibat dengan diri kita mendapat hasil keputusan yang terbaik. Kita minta Allah lindung kita daripada dua keburukan. Yang pertama, ditimpa kehinaan di dunia. Yang kedua, disiksa di akhirat. Muka surat 7. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari ditimpa siksa api neraka. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berpindah kepada doa yang kedua, muka surat 9. Doa agar memohon Allah kurniakan kemuliaan kepada seluruh umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doanya berbunyi, Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah bi jami'i awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, muliakanlah akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan kecantikan segala anugerah pemberian-Mu di dua negeri, yakni dunia dan akhirat, sebagai satu kemuliaan yang Engkau jadikannya kepada seseorang yang menjadi umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang ketiga, kita memohon keampunan, rahmat, menutup keaiban, memperbaiki kesejahteraan, pemeliharaan, rahmat, keampunan, kelapangan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Maka kita baca barih muka surat 10 dan seterusnya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan keampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah belas kasihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, tutupkanlah akan keaiban mana keburukan, kecacatan, kekurangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, pertampalkanlah kekurangan, perbaikilah kekurangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau surat 11. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah sihat wal afiat zahir dan batin, kesejahteraan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasihan yang menyeluruh. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah keampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keampunan yang menyeluruh. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kelapangan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelapangan yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, Imam Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatil Awliya, Imam
Syekh Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar dalam kitab Al-Madrasah Asyadzuliyah menyatakan, barang siapa membaca doa yang seumpama ini, dia akan jadi orang dekat dengan Allah. Sara minal abdal, wali abdal, disebutkan di akhir kitab ini pada muka surat 53. Siapa baca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sara minal abdal, dia jadi orang yang dekat dengan Allah. Kenyataan ini disebutkan pada muka surat 53. Jadi kenapa dia jadi satu benda yang baik doa sebegini? Karena kita doa untuk orang ramai. Kalau kita doa kepada seorang saja tanpa pengetahuan orang yang didoakan itu, Nabi SAW menyatakan doa itu akan mustajab dan kita akan dapat seperti yang kita doakan kepada orang lain. Kita sakit, kita doa kepada saudara kita, ya Allah sembuhkan penyakit si fulan. Si fulan tu tak tahu apa pun. Maka malaikat kata, semoga Allah mustajabkan doamu kepada saudaramu dan Allah berikan kepada kamu kesihatan sebagaimana kau minta kepada saudaramu. Kita nak murah rezeki, ya Allah murahkan rezeki si fulan. Si fulan tu tak kira lah, guru kita kak, kawan kita kak, jiran kita kak, orang-orang yang kita kenal. Kita berdoa kepada seorang hamba Allah tanpa pengetahuan orang yang didoakan itu, menyebabkan doa kita mustajab dan kita dapat macam kita minta untuk dia. Ini formula yang Rasulullah bagi dalam hadis. Hadisnya ada pada muka surat 12 dan 13. Kita baca hadis tu. Terjemahan dia. Muka surat 12, muka surat 13. Sesungguhnya doa cepat mustajab bila seseorang berdoa kepada seseorang yang tiada di sisinya dan tanpa pengetahuan orang yang kita doakan. Hadis yang kedua. Doa seorang Muslim kepada saudara Muslimnya yang lain tanpa pengetahuan orang yang didoakan itu adalah mustajab. Di sisi pembaca doa ada satu malaikat yang diwakilkan ke di mana setiap kali kita berdoa kepada saudara kita dengan kebaikan. Nescaya Allah berkata, nescaya berkatalah oleh malaikat tersebut, ya Allah perkenankan permohonan si fulan ini dan bagilah kepada dia seumpama yang kau berikan. Dan engkau juga, wahai pembaca doa, akan mendapat apa yang kamu minta kepada orang lain tersebut. Itu kalau minta seorang, hati kita tak tenang. Ya Allah, tenangkan hati si fulan. Mudah-mudahan Allah tenangkan hati orang yang kita doakan dan Allah tenangkan hati kita. Apa saja hajat kita, kita doa untuk orang lain. Itu untuk seorang. Ni untuk semua umat Rasulullah. Lagi ramai. Maka lagi cepat diharapkan mustajab. Kata Imam Abdullah Al-Haddad dalam Ratib Al-Haddad, doa dia berbunyi, aslahallahu umuran muslimin sarafallahu syarral mu'zin. Semoga Allah perbaik urusan-urusan umat Islam dan semoga Allah jauhkan segala keburukan daripada orang yang nak menyakiti orang Islam. Makhluk yang nak buat sakit ke orang Islam, Allah jauhkan kejahatan itu daripada ditimpa kepada orang Islam. Doa kepada orang Islam beramai-ramai. Selesai beberapa doa, kita berpindah kepada tajuk yang pertama. Hadis-hadis pilihan untuk amalan harian ada 27 tajuk. Tajuk pertama muka surat 14. Amalan harian maksudnya bila kita makin tidur nak buat apa? Maka yang pertama lakukan qiyamul lail. Sembahyanglah tahajud walaupun 2 rakaat. Rajin lagi lebih pada itu. Kerana sembahyang tahajud ni fadilatnya banyak, hadis yang pertama menyatakan 4 kelebihan. Kelebihan yang pertama, dia merupakan kebiasaan orang-orang baik zaman dahulu. Apabila kita bangkit sembahyang tahajud, kita tiru orang baik zaman dulu. Ulama kata, illam takunu mislahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu boleh tiru orang mulia, orang baik, kamu akan dapat kejayaan dunia akhirat. Maka salah satu akhlak orang baik yang kita kena tiru ialah melakukan qiyamul lail. Jangan bangun selepas subuh. Bangunlah sebelum subuh untuk kita sembahyang sujud pada Allah di saat sebahagian manusia sedang tidur. Kemudian kita minta ampun. Kemudian kita baca doa. Kemudian kita baca salawat. Kemudian kita baca alhamdulillah. Walaupun kita baca sikit. Walaupun kita ibadah hanya 5-6 minit.
kerana ia mengundang kebaikan di siang hari. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, pemimpin tentera Islam ketika berhadapan dengan tentera salib Kristian, di akhir malam dia round ke kemah-kemah tenteranya. Apabila penghuni kemah itu melakukan qiyamul lail, kemah ni sembahyang sunat tahajud, kemah ni sembahyang witir, kemah ni penghuni dia baca Quran, kemah ni penghuni dia baca doa, kemah ni baca selawat, kemah ni duk zikir, duk tafakkur, duk buat kebaikan sebelum subuh, dia berkata, aku mengharapkan pertolongan Allah datang kepada tentera yang sebegini akhlaknya di akhir malam. Apabila dia round ke kemah-kemah yang tenteranya mengeruh tidur sampai subuh, dia kata, aku takut kami ditimpa kekalahan disebabkan begini akhlak tenteraku di akhir malam. Akhirnya dia gerak, dia wajibkan seratus-peratus tentera dia mesti bangkit sebelum subuh untuk buat ibadat. Hasil daripada qiyamul lail seratus-peratus, panglima tentera dengan tentera, menyebabkan Allah turunkan kemenangan dalam peperangan salib. Kita tak perang macam dia, tak angkat senjata, tapi kita berperang dengan pelbagai kejahilan manusia, pelbagai kelalaian, pelbagai makhluk yang mengajak kita buat salah. Berperang dengan aliran-aliran pemikiran yang pelbagai. Salah satu kekuatan benteng kukuh yang perlu ada untuk menghadapi serangan di siang hari, di malam hari, yang datang melalui mulut manusia, tangan manusia, berhadapan dengan manusia sama ada secara langsung ataupun daripada media sosial. Salah satu bekalan kita ialah qiyamul lail. Supaya Allah jaga kita, berkat kita qiyamul lail daripada disesatkan oleh fitnah yang wujud setiap hari. Sebagaimana Allah memberi kemenangan kepada tentera salib. Ketika tentera Salahuddin Al-Ayyubi ketika berhadapan dengan tentera salib. Semua kita yang hadir pada malam ini ada masalah. Masalah peribadi, masalah suami isteri, masalah keluarga, masalah kesihatan, masalah rezeki, masalah jiwa. Kita minta Allah bantu selesaikan masalah kita di akhir malam. Karena waktu itu doa mustajab. Semua kita ada hajat, hajat kesihatan, hajat rezeki, hajat pelajaran, hajat macam-macam. Minta Allah tolong hajat dunia akhirat mustajabkan, bantu bagi berjaya pada waktu sebelum subuh. Semua kita ada keinginan untuk pahala banyak dekat dengan Allah, lakukan ibadat di saat itu. Dua hadis yang kita jumpa dalam permulaan bab ini menunjukkan pentingnya sembahyang malam dan pentingnya berzikir, berdoa di akhir malam. Hadis yang pertama, naklah kamu melakukan qiyamul lail, sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang baik sebelum kamu. Satu. Yang kedua, ia mendekatkan diri kamu kepada Allah. Allah suka kat kita, sayang kat kita kalau kita kerja qiyamul lail. Golongan yang dekat dengan Allah adalah golongan yang tertinggi. Kata dalam surah Al-Waqi'ah, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Dan kita mengaji daripada mula kenai alif batak sampai malam ni, antara hikmah besar, fadilat besar, kelebihan besar, natijah dan matlamat besar kepada orang yang mengaji ialah hujung ayat yang menyuruh kita mengaji. Ayat yang suruh kita mengaji, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hujung surah yang suruh kita mengaji, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu kepada Allah, dekatkan diri kamu kepada Allah. Maka hasil yang terbesar bagi orang mengaji ialah untuk jadi orang yang tunduk, patuh dan rajin sujud pada Allah, sama ada sujud anggota maupun sujud hati. Dan hasil yang besar ialah menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah. Cara nak dekat dengan Allah salah satunya, qiyamul lail, qurbatun ila rabbikum, mendekatkan kamu kepada Allah. Yang ketiga, wa maghfaratun lisayyi'at, qiyamul lail itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Yang keempat, wa manhatun 'anil ismi, wa manhatun lil ismi, qiyamul lail itu menghalang kita daripada buat dosa. Mungkin kita berasa nak buat dosa zahir, dosa batin, dosa kecil, dosa besar, dosa depan orang, dosa tersembunyi. Mudah-mudahan berkat kita qiyamul lail, Allah halang kita, konakan hati kita kepada kebaikan, halang kita pada perangai nak buat dosa. Dijauhkan daripada dosa siang malam 24 jam berkat qiyamul lail.
4 kelebihan qiyamul lail dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain ditambah kelebihan yang kelima, iaitu mengusir penyakit daripada tubuh badan. Kalau kita boleh bangun dengan jujur dan ikhlas kerana Allah, mudah-mudahan semua anugerah istimewa yang dijanjikan kepada orang qiyamul lail itu kita dapat. Ini baru satu hadis. Ada banyak hadis lagi yang dalam kitab lain. Cuma saya sebut satu saja. Kita berpindah kepada hadis yang kedua. Doa amat mustajab di akhir malam. Akhir malam ni bila? Pukul 2:30 lebih sampai subuh. Karena malam dibahagi 3 daripada maghrib sampai subuh. Jumlah dia lebih kurang 11 jam. Maka bahagian pertama 3 jam lebih. Bahagian kedua 3 jam lebih. Bahagian ketiga 3 jam lebih. Kesimpulan dia, akhir malam sepertiga malam yang akhir, pukul 2:30 lebih kata. Siapa boleh mangkit waktu tu? 2:30 payah. 3:30 payah. 5:30 payah. Subuh berapa? Subuh 5:50, mangkit 5:49. Nak belajar mangkit? Ada bisa mangkit awal tu, bang. Tak nak mangkit. Saya tak nak mangkit. Kalau saya mangkit tahajud, esok saya tidur tempat kerja. Jadi saya nak elak tak mau tidur tempat kerja, saya tak pernah mangkit. Tak pernah terkejut seumur hidup. Dah belajar mangkit seminit sebelum subuh. Dia tidak akan beri kesan buruk pada tempat kerja dekat seminit. Subuh 5:50, mangkit 5:49. Semayang, mayang tak dan. Ya, semayang tak dan. Ambil semayang tak dan. Tapi dalam masa seminit itu, 60 saat itu kita boleh isi 5 amalan yang besar. Amalan yang pertama berzikir, alhamdulillah. Amalan yang kedua beristighfar, Allahummaghfirli waliwalidayya, Allahummaghfirlana dzunubana waliwalidina, ya Allah ampun dosa kami, ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa guru-guru kami. Ampun dosa ahli keluarga kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah mati. Doa yang minta ampun. Yang ketiga minta doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan belianglah kami daripada masuk neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. 5 kita baca. Celik mata, tengok jam 9 lagi nak azan subuh. Nak pergi mana tak dan? Baca sambil tidur. Kita doa. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi ahyana, tak apa. Doa makin tidur. Alhamdulillah sudah. Ahyana biar cucu kita apa. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Dua. Alhamdulillah, selawat. Kemudian اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولإخوتنا ولمعلمينا ولأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم الأموات. 3 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 4 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 5 والحمد لله رب العالمين. 6 ni tak sampai 9 selesai. Maka kita telah buat 3 perkara besar dalam masa tak sampai 1 minit sebelum subuh di saat sebahagian orang terlepas benda tu. Apa 3 perkara besar? Yang pertama berzikir. Manusia paling hampir kepada Allah di tengah malam. Jika kamu mampu menjadikan diri kamu orang berzikir kepada Allah di saat itu, maka jadikanlah diri kamu sedemikian. Hadis Imam Tirmizi. Maka kita tak boleh zikir pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Kita zikir dalam masa 60 saat sebelum subuh. Hanya sepatah alhamdulillah. Kita dah masukkan diri kita di kalangan orang berzikir di tengah malam. Kemudian Quran kata wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Quran kata wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Hadis kata hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Adakah di saat sepertiga malam yang akhir ini sesiapa nak minta ampun, aku nak ampun dosanya. Maka ayat Quran dan hadis ini menawarkan kalau boleh jangan tinggal walaupun sepatah sebelum subuh minta Allah ampun dosa. Astaghfirullah, azan subuh tak apa kita dah beramal. Saya minta Allah ampun dosa saya. Terus masuk subuh. Kita sudah mengisi sebelum subuh dengan istighfar walaupun sekali walaupun ringkas. Baik lagi, jangan minta ke kita seorang. Minta ke mak ayah kita, ke guru-guru kita, ahli keluarga kita, muslimin muslimat, masih hidup, telah mati. Semua orang beriman kita minta. Maka dua amalan sudah berlaku. Yang ketiga, minta doa. Cari doa yang ringkas dan padat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Habis-habis. Lepas tu tutup doa wa sallallahu dengan alhamdulillah.
maka kita sudah melakukan permohonan yang besar di saat sebahagian manusia tak buat. Hadis depan mata kita, apabila terjemahan dia muka surat 15, rahmat Allah dekat pada setiap akhir malam, setiap baki sepertiga malam yang akhir. Allah berfirman, malam tu mula bila? Maghrib. Habis bila? Subuh. Kita campur. Maghrib lah ni pukul 7. Mana jam tak nampak eh? 7.32. Subuh. Subuh 5.50. Campur daripada 7.30 sampai subuh 5.50 lebih kurang 11 jam. Bagi 3. Maka sepertiga malam yang akhir bermula pukul 2 lebih. Berakhir azan subuh. Celik mata bila-bila masa. 2.30, 4.30, 3.30, 5.40, 5.20, 5.45 termasuk dalam berdoa di akhir malam. Sesiapa yang berjumpa akhir malam, Allah menawarkan setiap malam kepada dirinya sepanjang tahun seumur hidup 3 tawaran. Tawaran yang pertama, siapakah di kalangan kamu yang nak berdoa kepada aku di waktu ini, aku nak makbulkan, mustajabkan doa dia. Ada siapa nak minta apa-apa, aku nak bagi. Allah Ta'ala tawar kita lagu tu. Adakah di kalangan kamu orang yang nak meminta sesuatu permintaan, aku nak bagi apa dia minta? Tawaran kedua. Adakah di kalangan kamu orang yang nak minta ampun waktu ini, aku nak ampun cuci bersih segala dosanya? Tawaran ketiga. Maka jangan tak minta, tak kerti Arab, doa bahasa Melayu. Tak kerti bahasa Melayu, doa bahasa Siam. Apa-apa bahasa yang kita boleh, kita baca doa sebelum subuh. Kita ada masalah, minta Allah selesaikan masalah segera. Kita ada hajat, minta Allah makbulkan hajat kita sebaik mungkin. Hadis menawarkan, kita ada dosa, minta Allah ampun dosa kita. Tawaran ini setiap malam sepanjang tahun seumur hidup. Dalam hadis Muslim kata, setiap malam ada satu waktu doa mustajab. Barang siapa yang berdoa bertembung dengan waktu itu, sama ada permohonan dunia atau akhirat, pasti Allah bagi apa yang dia minta. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Doa mustajab itu ada pada setiap malam. Doa mustajab di siang hari, bulan Jumaat. Doa mustajab di malam hari, tiap-tiap malam. Doa mustajab dalam seminggu, Jumaat, di siang hari. Doa mustajab dalam setahun, hari Arafah di siang hari. Nanti kita jumpa hari Arafah, jangan tak baca doa. Karena siang yang terbaik dalam setahun siang hari Arafah, doa mustajab pada siang hari tersebut. Jangan biar orang Mekah saja baca doa. Jemaah haji saja baca doa. Kita sini duduk kalut nak beli daging dengan daun balas nak pakai ketupat. Esok nak raya, puasa pun tak. Puasa hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun. Doa hari Arafah adalah mustajab. Takbir raya mula hari Arafah, bukan hari raya. Kita raya hari apa tu kan? Hari Isnin. Kalau pun raya hari Isnin minggu depan, takbir raya mula pagi Ahad. Lepas sembahyang subuh. Jadi takbir raya kita 5 hari kalau raya haji. Raya hari Isnin. Pagi Ahad mula dah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 5 hari. Orang dengar kuliah, hak baca kitab, oh dia kata bagus tu imam ni. Esok nak raya hari Isnin. Pagi ini, pagi Ahad, dia mula takbir dah lepas mayang subuh. Orang hantar mengaji, dia kata, Tok Imam ni nyanyuk kan sesat ni. Orang tak nak buat kerja kan, takbir. Orang takbir malam raya, dia pulun awal. Orang asal tak ketahuan lah Tok Imam ni. Ini berlaku di mana-mana. Maka dalam kitab Matan Al-Badrain, dalam kitab Matan Abi Syuja', dalam kitab-kitab fiqh Arab dan Melayu kata, takbir raya puas, raya haji bermula sehari sebelum raya, iaitu pada hari Arafah. Pada subuh hari Arafah. Kalau lepas sembahyang subuh kita takbir, tiba-tiba ada orang mati pukul 10 pagi nak sembahyang mayat, bagi-bagi salam takbir dulu selepas sembahyang mayat, walaupun raya besok. Sampai 5 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Inilah hari bertakbir raya haji. Jadi kita amal di masjid, di surau, di rumah kita, kita amal takbir sehari sebelum raya, mengiringi sembahyang fardu, selepas sembahyang fardu, lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang mayat, kata dalam kitab-kitab fiqah. Baik. Amalan yang ketiga, doa selepas wudu. Siapa baca lepas ihya sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dekat tu yang dia baca.
Mati besok Allah bukakan 8 pintu syurga. Allah suruh kita pilih nak masuk pintu nombor berapa. Membaca dua zikir ini selepas habis air sembahyang mempermudahkan kita masuk syurga lepas mati. Hadis Imam Muslim. Sekurang-kurangnya baca yang tu. Rajin lagi nak tambah pahala lagi, baca sambungan dia dalam Sunan Tirmizi. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Rajin lagi, sambung lagi sepatah dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Rajin lagi, tambah lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah lil Imam Ibn Sunni, dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Maka keseluruh doa lepas wuduk itu saya ambil daripada kitab Umdatus Salik, saya bubuh dan saya terjemahkan pada muka surat 16 dan 17. Tinggal kita nak baca, nak faham makna dan nak beramal. Rajin baca semua, tak rajin baca dua patah yang awal, mati mudah masuk syurga. Tak ada masa, tak ingat, tak rajin, baca yang mula sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kelebihan dia bila mati Allah tawarkan untuk kita pilih sebarang pintu syurga yang 8 untuk kita masuk ikut suka kita nak masuk nombor berapa. Pintu nombor 1, pintu nombor 3, pintu nombor 7, pintu nombor 8, ikut suka. Masa senang masuk syurga. Amalan mudah masuk syurga. Amalan yang seterusnya, amalan yang keempat, muka surat 18. Doa selepas sembahyang tahajud. Baris perenggan yang kedua. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Muka surat 19. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta al-haqq wa wa'duka al-haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq. والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Doa ini dibaca selepas sembahyang tahajud. Ya Allah, ya Tuhanku, segala puji hanya tertentu bagimu. Hanya engkaulah, muka surat 18. Hanya engkaulah pentadbir seluruh langit dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya. Dan segala puji hanya tertentu bagimu. Hanya milikmu segala kerajaan di langit dan di bumi serta segala makhluk yang ada padanya. Dan bagimu segala puji hanya engkaulah pemberi cahaya kepada seluruh langit dan bumi dan segala makhluk yang ada padanya. Dan segala puji hanya tertentu bagimu, hanya engkaulah Tuhan yang benar-benar wujud. Janjimu kepada orang yang taat kepadamu dengan pemberian syurga itu benar. Pertemuan denganmu pada hari akhirat juga benar. Segala firmanmu adalah benar. Kewujudan syurga itu benar. Kewujudan neraka itu benar. Para nabi itu benar. Nabi Muhammad SAW juga benar. Dan hari kiamat juga benar. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu daku tunduk serta patuh. Hanya denganmu daku beriman. Hanya kepadamu daku berserah. Hanya kepadamu daku kembali beribadah untuk melakukan amalan yang mendekatkan diriku kepada engkau. Hanya dengan dalil-dalil dan hujah yang engkau berikan kepadaku daku mengusir segala musuh agamamu. Dan hanya kepada hukum hakammu daku berhukum. Kalau kita faham makna ini, kita akan usaha patuh pada hukum Allah. Ajak orang ikut hukum Allah. Justru itu kurniakanlah keampunan ke atas segala dosa yang terdahulu, terkemudian, tersembunyi maupun nyata. Hanya engkaulah Tuhan yang mendahulukan dan melewatkan, tiada Tuhan melainkan hanya engkau, dan tiada daya untuk mengelak daripada maksiat. Dan tiada kekuatan untuk melakukan Tuhan melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka surat 21. Amalan yang kelima, membaca doa selepas sembahyang witir. Ada dua doa. Doa pertama muka surat 22, baris yang pertama, baca 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Allah, Raja yang Maha Suci. Ulang 3 kali. Doa yang kedua, muka surat yang sama. Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik.
wa a'udzu bika min kala uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuh. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan sifat redha-Mu dari ditimpa kemurkaan-Mu, dan aku berlindung dengan perbuatan maaf-Mu daripada ditimpa siksa-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu daripada-Mu. Aku tidak menghitung pujian ke atas-Mu sebagaimana Engkau telah memuji atas diri-Mu sendiri. Kita berpindah kepada amalan yang keenam, muka surat 23. Semayang sunat subuh. Dalam sebuah hadis, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan semayang sunat subuh ketika bermukim maupun musafir. Kelebihan semayang sunat subuh, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya, hadis Imam Muslim depan mata kita. Yang ketujuh, membaca doa antara azan dengan qamat. Doa antara azan dengan qamat tidak akan ditolak. Doa antara azan dengan qamat adalah mustajab. Sehari 5 kali semayang, 5 kali doa mustajab. Bacalah apa doa kita nak baca. Cuma salah satu doa yang dipesan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda doa tidak akan ditolak antara azan dengan qamat. Sahabat bertanya, apa kami nak baca wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah kamu semua meminta kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kamu semua kesejahteraan di dunia dan akhirat. Minta sihat wal afiat, zahir dan batin, dunia akhirat. Ini doa yang kena buah antara azan dengan qamat. Di samping nak baca doa lain, silakan. Doanya saya buah 3 cara. Cara pertama, muka surat 24, nombor 1. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Doa kedua. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu kemaafan dan kesejahteraan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Doa ketiga. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu kemaafan dan kesejahteraan pada agama, dunia dan akhirat. Doa minta kesejahteraan ini kita baca ketika duduk antara 2 sujud, wa'afini wa'fu anni. Kita baca dalam doa qulun Allah wa'afini fi man afait. Kita baca lagi antara azan dengan qamat dengan salah satu ataupun ketiga-tiga doa yang kita tulis pada muka surat 24. Kita berpindah kepada amalan yang ke-8. Salat subuh berjemaah. Barang siapa yang salat subuh berjemaah, ia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, yakni di dunia dan di akhirat. Man salla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa sembelih sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia, Allah bagi keamanan kat dia dunia akhirat. Hadis ini dalam diterjemahkan sedemikian dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ada dalam muka surat 25. Maksudnya kita mahu Allah jaga kita di dunia daripada malapetaka, kecurian, kebakaran, lumpuh, sakit, sebarang keburukan. Peliharalah subuh berjemaah. Kita sembahyang subuh Jumaat pagi ini, Allah jaga sampai pagi esok. Sembahyang pagi esok, Allah jaga sampai pagi lusa. Tiap-tiap pagi sembahyang Jumaat, Allah jaga sampai masuk kubur. Sampai lepas mati, Allah jaga lagi. Berkat sembahyang subuh berjemaah. Maka bagi kita yang tak uzur, jaga tiap-tiap pagi. Sembahyang di masjid terbaik. Tadi masjid surau. Tadi surau, berjemaah keluarga di rumah. Yang penting kita azam, selagi saya hidup mulai pagi esok, kalau saya tak uzur, saya tak mau tinggal dah sembahyang subuh berjemaah sampai mati. Kerana dalam syarah kata, fi ahdihi wa amanihi fi dunya wal akhirah. Siapa boleh sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia, Allah bagi keamanan pada dia di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah jaga kita bagi elok, aman. Bukan tekat hidup di dunia, duduk negeri Kedah darul aman. Masuk kubur pun darul aman. Di akhirat pun duduk dalam syurga darul aman. Allah jaga dan agi aman dekat kita sepanjang masa dunia akhirat berkat sembahyang subuh berjemaah. Amalan yang ke-9. Muka surat 25-26. Sesiapa yang selesai sembahyang subuh dalam keadaan kakinya kekal dalam tasyahud akhir, dalam keadaan tak bersembang apa, lalu dia baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bagi 5 pemberian istimewa. 3 syarat.
Syarat pertama baca 10 kali. Syarat kedua, kaki jangan diubah, jangan bersilah, jangan bertinggung, jangan bimbuyung. Kekal dalam tasyuk akhlu. Habis tu nak bersilah kan, nak lari ikut suka. Baca sambil kekal kaki dalam tasyuk akhir. Syarat ketiga, jangan bersembang apa lagi. Nak sembang lepas tu. Sesiapa boleh buat tiga perkara ini, membaca 10 kali, kaki kekal dalam tasyuk akhir, dia jangan bersembang perkara lain, melainkan setelah bacaan tu, Allah bagi 5 pemberian. Pemberian tu dalam muka surat 26, peringkat terakhir. Pemberian pertama, dikurniakan 10 pahala. Pemberian kedua, dihapuskan 10 dosa. Pemberian ketiga, diangkat 10 darjat. Pemberian yang keempat, dipelihara daripada segala benda yang dibenci dan buruk sepanjang hari tersebut. Pemberian kelima, dipelihara daripada syaitan sepanjang hari tersebut. Pemberian keempat, Allah dinding kita, pagar kita, kawal kita daripada ditimpa segala keburukan sampai subuh pagi besok. Keburukan tu apa dia? Mungkin kemalangan, mungkin kebakaran, mungkin kecurian, mungkin penyakit. Allah jaga segala yang kita miliki daripada ditimpa perkara buruk sampai subuh pagi besok. Doa pendinding yang ringkas dan padat yang senang kita amalkan. Syarat dia, baca 10 kali. Itu amalan doa 10 kali itu bunyi baca macam mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita berpindah kepada amalan yang ke-10. Memohon Allah lindung daripada api neraka 7 kali. Siapa baca lepas sembahyang maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, dia mati sebelum subuh masuk syurga. Jauh daripada api neraka. Siapa baca lepas subuh 7 kali, mati sebelum maghrib, jauh daripada api neraka masuk syurga. Maka kita baca sehari 14 kali, 7 lepas maghrib, 7 lepas subuh, mati bila-bila masa, jauh daripada neraka masuk syurga. Bacaan itu berbunyi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ulang 7 kali. 7 kali lepas maghrib, 7 kali lepas subuh. Tu imam baca tak cukup, dekat 3 lah, kita tawahui cukup 7. Dan cara baca dia 2, sama ada kita baca ni ataupun na. Kita nak baca ni kan na, tengok tu imam. Tu imam baca Allahumma ajirni, kita pun ni. Tu imam Allahumma ajirna, kita pun na. Ni mana saya, na mana kami. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungilah kami daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah saya daripada api neraka. Saya pun boleh, kami pun boleh. Saya tu dalam hadis, kami tu dalam kitab syarah dan kitab azkar, ada. Maka kita bacalah sehari 14 kali. Yang segan terang mana pun jangan tinggal 14 kali doa ini. 7 lepas maghrib, 7 lepas subuh, mati bila-bila masa, Allah jauhkan daripada api neraka. Hadis depan mata kita muka surat 27. Apabila engkau selesai sembahyang maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jika engkau telah membaca sedemikian kemudian engkau mati pada malam tersebut, nasihat dituliskan bagimu, dilindungi akan diri engkau daripada api neraka. Apabila engkau selesai sembahyang subuh, maka baca juga 7 kali. Jika engkau mati pada siang hari tersebut sebelum maghrib, nasihat engkau dijauhkan daripada api neraka. Hadis Imam Abu Daud. Kita berpindah kepada amalan ke-11. Membaca ayat kursi. Barang siapa baca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, mati mudah masuk syurga. Sehari berapa kali nak baca ayat kursi ni? Sehari 6 kali, 5 kali lepas sembahyang dan 1 kali tempat tidur. Siapa baca ayat kursi di tempat tidur, Allah pelihara daripada syaitan sampai subuh pagi besok. Siapa baca ayat kursi selepas sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, insya, mati mudah masuk syurga. Hadis depan mata, muka surat 28. Amalan yang ke-12, membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali lepas sembahyang. Dan yang ke-100 dibaca La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulk sampai habis. 33, campur 33, 66. Campur 33 kali, 99. Penutup yang ke-100, La ilaha illallah syarika lah. Sesiapa boleh mengamalkan 100 zikir ini selepas sembahyang 5 waktu, Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak bilangan buih di dalam laut. Hadis depan mata kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Terjemahan dia muka surat 29. Amalan yang ke-13. Wahai Muaz, sesungguhnya aku cinta kepada engkau. Jangan kau tinggal lepas sembahyang 5 waktu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah daku untuk rajin zikir kepada Engkau, rajin syukur kepada Engkau, suka buat ibadat yang terbaik kepada Engkau. Siapa baca doa ni, Allah kasih, Rasul kasih kepada. Dan mudah-mudahan kita jadi orang banyak berzikir, banyak bersyukur dan suka buat yang terbaik daripada dalam ibadat kita. Berkat doa ini. Baca lepas sembahyang 5 waktu. Nak baca bila? Mungkin baca ketika baca doa, mungkin baca ketika sebelum zikir. Imam Al-Haddad sebut dalam kitab Risalatul Muawanah, dia baca sebelum zikir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai habis. A'inna kami, a'inni saya. Ya Allah, tolonglah kami agar berzikir, agar mengingatimu dan bersyukur kepada Engkau dan melakukan ibadat yang terbaik. Amalan yang ke-14. Barang siapa boleh buat 3 amalan berikut, dia hidup dia baik, mati dia baik, kemudian berdosa bersih macam bayi dilahirkan oleh ibunya. 3 kelebihan. Kelebihan pertama, dikurniakan kehidupan yang bagus. Kelebihan yang kedua, dimatikan kemudian digunakan kematian yang baik. Kelebihan ketiga, dosa tak ada macam bayi budak kecil dilahirkan oleh mak. Apa 3 amalan itu? Terjemahan dia pada muka surat 31. Amalan pertama penghapus dosa ialah duduk dalam masjid selepas sembahyang. Kita main sembahyang Jumaat dalam masjid, lepas bagi salam duduk sat istighfar, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca doa. Jangan bagi-bagi salam makin balik terus. Bila kita duduk tengok orang bagi salam makin balik terus ni sembahyang Jumaat. Sekarat masjid balik. Time khutbah sekarat masjid dia nak. Time bagi salam sekarat masjid balik awal tak ada nak zikir. Sepatah tak ada zikir. Jangan kita buat perangai lalu tu. Kerana apa? Kerana orang yang boleh duduk lepas sembahyang walaupun 1 minit, walaupun 5 minit, walaupun 10 minit untuk berzikir, beramal. Kalau ada kuliah maghrib dengan ahli insya, Allah kurniakan kehidupan yang baik. Kematian yang baik, dosa bersih. Amalan yang kedua, berjalan ke masjid, berulang alik ke rumah Allah. Rajin pergi sembahyang jemaah. Hidup baik, mati baik. Amalan yang ketiga, mengambil wuduk dengan sempurna di waktu kita tak suka. Kita ambil air yang sejuk, kita basuh 3 kali, sapu 3 kali dengan sempurna. Maka 3 amalan ini, duduk lepas sembahyang, duduk saat untuk berzikir dan beramal, kemudian rajin pergi sembahyang jemaah, kemudian rajin ambil wuduk yang sempurna. Hadis menyatakan faman fa'wa man fa'ala dhalika asha bi khair. Siapa buat 3 benda ini, Allah kurniakan kehidupan yang terbaik. Wa mata bi khair, Allah kurniakan kematian yang terbaik. Wa kana min khati'atihi kayawmi wal kayawmi waladatuhu ummuh. Dosanya bersih macam bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Seterusnya muka surat 32, baca juga lepas sembahyang wahai Rasulullah. Baca apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghaira maftun. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar dapat melakukan pelbagai kebaikan, meninggalkan segala kemungkaran, mencintai orang-orang miskin, dan apabila engkau nak menimpakan fitnah, ujian kepada hamba-hambamu, maka matikan daku dalam keadaan tidak terlibat dengan fitnah itu. Minta kepada Allah, akulnya kepada kita iman dan istiqamah sehingga kita meninggal dunia. Kita berpindah kepada amalan yang ke-15, muka surat 33. Barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, dia mati sebelum maghrib, masuk syurga. Siapa baca di malam hari, mati sebelum subuh, masuk syurga. Macam hadis. Macam Allahumma ajirni minan nar juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binakmatika alaya wa abu'u bidambi faghfirli fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca pagi sekali, mati sebelum maghrib, masuk syurga. Baca malam sekali, mati sebelum subuh, masuk syurga. Paling kurang sehari sekali, sehari 2 kali. Kalau rajin 3 kali pagi, 3 kali petang. Hadis Imam Bukhari. Berpindah kita kepada muka surat 6, muka surat 35. Tadi saya janji sejam. Nak habis dah. 10 minit lagi. Kita mula azab 8.20. Lah 9.10 lah. 10 minit lagi selesai, insyaAllah. Solat berjemaah. Amalan yang seharian yang ke-16, solat berjemaah. Sembahyang seorang sehari 5 kali dapat 5 pahala. Sembahyang jemaah sehari 5 kali dapat 135 pahala. Kerana sekali sembahyang jemaah dapat 27.
Semayang seorang 10 hari 50 pahala. Semayang seorang jemaah 10 hari 1,350 pahala. Semayang seorang sebulan 30 hari 150 pahala. Semayang jemaah 30 hari 4,050 pahala. Semayang seorang 300 hari 1,500 pahala. Semayang jemaah 300 hari 40,500 pahala. Semayang seorang 360 hari setahun dapat 1,800 pahala. Semayang jemaah 360 hari dapat 48,600 pahala. Berdasarkan hadis, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Semayang jemaah lebih baik daripada semayang seorang 27 darjat. Maka kalau sehari dah beza beratus dah, 10 hari dah beza beribu dah, 30 hari dah beza beribu juga, apalagi betul-betul kita duduk tuan semayang jemaah. Maka hadis ni menggalakkan, rajah ni menggalakkan kepada kita, bila kita tengok rajah ni, kita nak semayang jemaah tiap-tiap hari. Kalau boleh 5 kali. Tak boleh 4. Tak boleh 4, 3. Tak boleh 3, 2. 2 tu apa dia? Subuh dengan insya. Dua pun tak boleh. Boleh satu lah. Subuh. Maka jagalah semayang jemaah setiap hari paling kurang semayang subuh. Paling baik. Baik lagi subuh dengan insya. Baik lagi 5-5. Maka bagi kita yang sibuk tak ada semayang 5 waktu, paling kurang subuh dengan insya. Nombor 17. Muka surat 36. Barang siapa semayang insya berjemaah seolah-olahnya dia qiyamul lail separuh malam. Barang siapa semayang subuh berjemaah seolah-olahnya dia qiyamul lail separuh malam lagi. Siapa boleh semayang insya dengan subuh berjemaah, dia dapat pahala serupa tak tidur malam semayang sunat sampai subuh. Kalau 5 minit, 2 rakaat 5 minit, 10-50 minit, 20 rakaat, 1 jam 60 minit, 24 rakaat. Satu malam 11 jam, 24 kali 11. Berarti lebih daripada 200 rakaat. Kita semayang insya balik tidur. Maka esok semayang subuh. Sunat tak semayang langsung. Tapi insya dengan subuh berjemaah, Allah bagi pahala serupa semayang malam lebih daripada 200 rakaat. Tak tidur daripada maghrib sampai insya, daripada insya sampai subuh. Sesiapa boleh semayang dua-dua ni berjemaah, Allah bagi pahala seumpama qiyamul lail seluruh malam. Kita main tarawih 20 pun tak nak habis. Bulan puasa tu imam buat 20 tinggal 8. Buat 8 tinggal 4. Awal-awal masjid penuh. Tengah kuih surut. Ujung kuih surut. Malam raya tak ada siapa. Tinggal 2-3 orang. Tok siap pun tak main tengok cucu main mercun lah. Awal-awal ramai. Kita tak semayang sunat tapi dapat pahala semayang sunat. Tiap-tiap malam. Dengan syarat jaga insya subuh berjemaah. Hadis depan mata kita. Muka surat 36. Hadis yang kedua, jikalau umat Islam mengetahui kelebihan azan dan kelebihan berada di saf yang pertama, kemudian mereka tak boleh melainkan dengan cara mengundi, pasti mereka akan mengundi. Saf pertama ni terbaik. Semua akan duduk saf pertama. Akhirnya terpaksa mengundi. Depa mengundi, siapa menang duduk saf pertama. Ni mengundi tiap-tiap hari. Satu lagi hadis ketika dalam raudhah, siapa tahu kelebihan sembahyang di tiang Sayyidah Aisyah. Tak boleh duduk tu mereka dengan mengundi, mereka akan mengundi. Dia panggil tiang mengundi ataupun tiang Sayyidah Aisyah. Dalam raudhah ada hadis. Maka kalau kita tak ada benang duduk saf pertama mereka kena mengundi, kita akan mengundi. Kerana besarnya fadilat saf pertama. Mengundi hari-hari duduk saf pertama tak pernah ada, pasal tak pernah penuh. Kalau penuh pun tak pernah berebut. Mengundi 5 tahun sekali, ramai hari tu. Hari tu ramai, 5 tahun sekali ramai. Setiap hari ni tak ada siapa tahu, hari tahu pun tak buat. Maka kita tengok hadis ni kata kalau siapa tak ada duduk saf pertama, kemudian kena mengundi, dia akan mengundi untuk menang dan berjaya duduk di saf pertama. Besarnya fadilat azan dan fadilat saf pertama. Hadis yang kedua, jikalau manusia tahu kelebihan datang awal ke tempat sembahyang jemaah, nasib mereka akan segera ke tempat itu. Dalam syarah hadis ini menyatakan, minal khairi wal barakah. Orang yang boleh ada sebelum khamat berkumandang, dia sudah ada tempat sembahyang, Allah bagi al-khair, kebaikan yang banyak, wal barakah dan keberkatan yang banyak. Maka kita duk tuang selalu, kadang-kadang kita fikir baca hadis ini, kita tak mampu nak buat. Sekurang-kurangnya dia menjadi motivasi untuk kita ada peluang, ada masa setiap hari sebelum qamat, sebelum tu iman takbir ihram, kita dah ada tempat sembahyang. Kelebihan yang ketiga,
Jikalau manusia mengetahui kelebihan sembahyang Isya berjemaah dan subuh berjemaah, nescaya mereka akan datang ke tempat kedua-duanya berjemaah walaupun terpaksa merangkak daripada rumah mereka ke tempat itu. Semenjak kita dilahirkan sampai malam ni, kita tak ada dengar orang main masjid merangkak. Wih, dia tu awak main masjid merangkak. Dia tak larat berjalan. Pasal apa dia main juga? Dia tahu, kata sembahyang Isya berjemaah fadal. Subuh berjemaah ni kita main walaupun merangkak. Kan Rasulullah kata sedemikian. Teratuk sihat pun tak merangkak pun tak main, tambah merangkak lagi tak main terus. Hebatnya insya dan sebuah berjemaah yang dicarankan oleh Nabi SAW. Kita berpindah kepada amalan ke-18, pergi ke masjid setiap hari. Hadis menyatakan barang siapa pergi ke masjid pagi ataupun petang, Allah sediakan hidangan dalam syurga setiap kali dia pergi pagi ataupun petang. Tiap-tiap kali kita pergi masjid, kita Allah Ta'ala tambah nikmat yang hebat menanti kita dalam syurga. Lagi kerap kita pergi masjid, lagi tinggi hebat nikmat dan tingkat dalam syurga menanti kita. Maka kita nak lagi banyak nikmat, lagi kerap kena pergi masjid, pagi ataupun petang. Amalan yang ke-19, mengaji dalam masjid. Siapa mengaji atau mengajak dalam masjid, Allah bagi pahala seumpama menunaikan haji yang sempurna. Kita nak pergi buat haji, 12,000, 33,000, 49,000, furada lah, mujamalah lah, wisa macam-macam nama lah ni. Yang penting mahal. 69,000, 100,000. Kita main masuk masjid. Orang buat kuliah maghrib. Kuliah maghrib sejam. Mengaji 5 minit. Lena 55 minit. Dapat pahala seperti buat haji. Duit tak habis. 12,000. Hanya habis buah minyak kereta. Buah minyak motor. Maka kelebihan mengaji dalam masjid. Tak kira kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah jumaat, kuliah duha. Sekali mengaji, sekali haji. Dua kali mengaji, dua kali pahala haji. Syarat dia dua, mengaji atau mengajar. Syarat kedua, dalam masjid. Hadis depan mata kita. Muka surat 37. Barang siapa pergi ke masjid dengan tujuan untuk mengaji, menuntut, belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, nescaya Allah kurniakan untuknya pahala seumpama menunaikan haji yang sempurna. Seminggu tiga kali mengaji dalam masjid, tiga kali haji kita dapat. Amalan yang ke-20, baca satu huruf Quran dapat 10 pahala. Lepas sembahyang subuh kita pergi kedai kopi. Depan dekat Pekan Bidung ni ada kedai kopi. Kita ajak kawan kita, jom kita menyeruak roti canai. Dengan teh tarik, tahu lah tu kedai kopi tu. Kita pun masuklah kedai kopi dengan kawan kita, kita pun order. Teh tarik satu, roti canai satu. Mentara kawan tu nak bancuh roti teh tarik, mentara nak tebak roti canai, makan masak. Maka kita kata ke kawan kita, tunggu saat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Kawan kita kata, apa hal yang baca Quran roti canai? Dia kata, jadilah dapat 200 pahala. Hang tak dapat apa langsung. Bismillah 19 huruf. Nun satu huruf. 19 cuma satu jadi 20. 20 huruf kita baca dapat 200 pahala. Roti canai mai makan-makan habis. Nak baliklah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Hui. Yasin dah. Yasin 2, bismillah, bismillah 1, 19 campur 2, 21. Tadi 20 huruf, ni 21 huruf. Tadi 200 pahala, ni 210 pahala. Dalam masa tak sampai seminit, 400 pahala dapat. Kalau kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim satu baris Quran, sadaqallahul azim. Satu baris 35 huruf paling kurang. Kita dapat 540 pahala. Bismillah 19, sebaris 35 huruf. Baca sehari 3 baris, 1000 pahala. Baca sehari semuka, semuka 15 baris, 5000 pahala. Adakah dilakukan kita bila kita bekerja, kita berniaga, kita dapat duit sehari 5000 ringgit, susah jumpa. Dia berkata, ada ustaz, tahun tu, dekat tu. Sehari bukan dekat 5,000 lebih. Dia buat kerja apa? Jual ayam ketum. Jual ayam ketum dia kata boleh 5,000 lebih sehari. Kita tak mahu jual ayam ketum. Kita nak ada pahala banyak. Maka dalam hadis kata, siapa boleh baca Quran satu huruf 10 pahala. Kalau kita boleh baca sehari semuka, Allah bagi 5,000 pahala. 10 hari 50,000, sebulan 150,000 pahala. Hanya dengan baca Quran sehari semuka. 10 bulan, 1.5 juta pahala. Kita jadi jutawan pahala dalam masa 7 bulan. Syarat dia baca sehari semuka.
Mana dalil dia ustaz? Saya buat huraian tu, puak-puak duk komen dalam media sosial tanya tu. Mana dalil ni? Cakap tak ada dalil ni. Ha, dalil depan mata kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. Siapa baca satu huruf Al-Quran, Allah bagi 10 pahala. Baca lebih pada tu, dapat lebih pada tu. Maka saya cerita sebarih banyak ni. Lima barih, tiga barih banyak ni. Lima barih banyak ni. Semuka banyak ni. Pada muka surat 38, 39 dan 40. Amalan yang ke-23. Habis ni. Semua ada 27. Jangan bimbang. Ustaz ni bila nak habis ni? Ustaz pun teruk. Saya main pada Kelantan ni. Tak apa rumah ni. Pagi kemarin dulu kuliah subuh di Pondok Lubuk Tapah. Malam kuliah maghrib di Masjid Pasir Putih. Semalam kuliah maghrib di Masjid Langgar di makam di Raja Sultan makam di Raja Kelantan. Pagi tadi naik bas, ni baru sampai. Malam ni kuliah di sini. Saya terlupa lah kuliah ni, dia hantar mesej pun banyak lah, kena beri awal. Tidak lajak ayuh kan. Jadi yang ke-21 nak habis lah. Doa di pasar. Ni supermarket, hypermarket, market ikan, tak mana tempat orang jual beli, kita masuk dalam tu, kita baca doa ni, Allah bagi 3 juta kelebihan, Allah hapuskan 1 juta dosa, Allah bagi 1 juta pahala, Allah angkat 1 juta darjat, Allah bagi istana besar dalam syurga. 4 kelebihan kepada orang yang boleh baca doa ni dalam pasar. Sebab di pasar doa tempat orang lalai, kita berzikir kepada Allah tersorang-sorang di pasar, Allah bagi pahala banyak. Doanya berbunyi la ilah, doanya muka surah 41 bawah sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesiapa membaca doa ini dalam sebarang pasar, Allah ampunkan 1 juta dosanya, Allah bagi 1 juta pahala, Allah angkat 1 juta darjat, dan Allah bina 1 istana dalam syurga untuknya. Ada rawi hadis pi pasar baca doa ni balik tak beli apa. Tujuan dia nak dapat 3 juta anugerah. Boleh kita amalkan, ambil gambar, sebarkan kepada masyarakat. Amalan yang ke-22 membaca istighfar kepada mukminin mukminat. Bukan muslimin muslimat. Perbetul sikit. Mukminin mukminat. Kalau dua-dua lagi bagus. Siapa minta ampun kepada mukminin mukminat, Allah bagi pahala sebanyak bilangan mukminin mukminat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampun seluruh orang beriman lelaki dan perempuan. Allah bagi pahala sebanyak semua orang beriman lelaki dan perempuan. Banyak mana? Hanya Allah yang tahu. Itu ringkah. Panjang lagi. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina sampai wal muslimin sama dan sampai seterusnya. Cara nak baca yang panjang saya tulis pada muka surat 43. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara liman shayikhina wa li ikhwatina wa li muallimina wa li ahlina. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah bagi pahala sebanyak bilangan seluruh lelaki dan perempuan yang beriman yang masih hidup maupun yang telah mati. Amalan ke-23 membaca doa di pagi dan petang. Siapa baca doa ni pagi dan petang, Rasulullah SAW pegang tangan dia, bawa dia masuk syurga. Doanya berbunyi muka surah 45, muka surah 46. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Seterusnya amalan yang ke-24, seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, lidah saya suka cakap yang keji, lidah saya suka cakap hak kotor, al-la'am, rapu, hak bohong, hak tak elok. Macam mana saya nak berubat lidah saya hak tak elok suka jadi elok? Rasulullah kata, bacalah istighfar sehari 100 kali. Supaya lidah kita cakap hak elok, tangan kita tulis hak elok, telinga kita dengar hak elok, anggota kita nak buat benda elok, kita berubah daripada buruk kepada baik dengan berkat sehari 100 kali istighfar. Istighfar yang paling ringkas, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Panjang sikit, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100 kali. Panjang lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Panjang lagi, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Satu kali. Panjang lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai habis. Pilih mana-mana yang kita rasa senang, yang paling mudah astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Baca sehari 100 kali, lidah kita berubah jadi cakap elok. Mudah-mudahan. Hadis depan mata kita, muka surat 46, riwayat Imam Ibn Majah dan Ibn Sunni.
Kita berpindah kepada amalan sebelum akhir, semua 27, ya 25, baca selawat. Barang siapa selawat sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Selawat yang ringkas dan padat, muka surat 48. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikan selawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad, selawat mana rahmat yang disertakan dengan keagungan dan kemuliaan, dan kepada keluarga baginda dan seluruh sahabat baginda, dan kurniakan kesejahteraan kepada mereka. Kalau tu cara pendek, banyak sikit wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baca sehari 100 kali kalau rajin, tak boleh 33, tak boleh 10, tak boleh sekali. Dan pada malam dan hari Jumaat, Nabi SAW suruh kita memperbanyakkan salawat. Aksiru minas salati wassalami alaiya fil laylatil qarra wal yaumil azhar. Perbanyakkan baca salawat kepada aku pada malam dan hari Jumaat. Malam Jumaat bermula maghrib hari Khamis, berakhir maghrib hari Jumaat. Dalam 24 jam ni kamu baca salawat bagi banyak. Banyak tu berapa kali? Ulama kata 300 kali sekurang-kurangnya. Jangan baca 299, jangan baca 100, jangan baca 50. Kalau nak dapat banyak selawat, sekurang-kurangnya 300 kali. 300 kali itu berapa minit? Kalau baca selawat ni, memakan masa 100 kali 7 minit. 300 kali 21 minit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Pusing tak sihat dari 100, tengok jam, 7 minit selesai. Maka dulu sekali 21 minit nanti kita ada lagi ataupun kita buat saat dia lepas salat, saat dia lepas subuh, dia lepas isya, saat dia lepas subuh, kita ada 7 minit. Ada saat dia lepas subuh, saat dia lepas jumaat, saat dia lepas azam, 7 minit. Yang penting kita dalam azam, kalau kita ingat, kalau kita sihat, tiap-tiap malam dan hari Jumaat saya nak baca salat paling kurang 3 kali, nak beramal hadis yang menyatakan perbanyakkan salawat dan salam atas kepada malam dan hari Jumaat. Hari lain boleh juga baca banyak surah. Maka itulah salawat yang ringkas dan padat. Saya ambil dari kitab Imam Yusuf An-Nahrani, nama dia Allah salawat ala sayyidina Sa'ad. Pesanan yang ke-6, 26, sebelum akhir, muka surat 49. Orang yang paling bahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang baca la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan daripada hatinya. Hadis yang kedua, perbaharukan iman kalian. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui iman kami? Nabi SAW menjawab, perbanyakkan membaca la ilaha illallah. Hadis yang terakhir, muka surat 50. Barang siapa yang kata-kata terakhirnya la ilaha illallah, nescaya dia boleh masuk syurga. Jadi kita tengok adik-adik kita nak mati, yang kawan mak menangkan kita ke, siapa ke mak menangkan ke, kita tengok dia nak mati, kita minta untuk diterima. Bukan dengan terima, kita baca la ilaha illallah, dia pun ikut. Dia sengat, saya kata apa, dia ikut-ikut, dia sengat habis juga. Kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu dosa, sembah mana? Minyak nak ada apa? Kita tanya harga minyak apa? Nak mati tu sembah minyak mana? Kita pun tengok, oh tadi akan harga minyak tadi. Sebenarnya mengucap, kita pun la ilaha illallah. Dia pun la ilaha cukup. Kata-kata terakhir la ilaha illallah sudah menyebabkan kalau mati dia akan masuk syurga. Jangan bila dia duduk orang suruh mengajak talqin, ajak tu kita tak mau ambil kesempatan. Ajak orang bagi imun hati, kau ada sakit, kau harap kena ada. Dia mengajak kau harap mutakin kau lah. Dia minta mulut ke kau lah, kata dia kau ada ke dalam mangrove buka. Kau ada lagi, kau ada kata aku tak mampu, ya mampu. Dia kata semua pun talqin, talqin lah buka. Dan talqin tu la ilaha illallah. Qala, barang siapa yang kata-kata tak akhirnya la ilaha illallah, nescaya dia mudah masuk syurga. Pesanan yang akhir untuk nombor 27. Bacalah istighfar astaghfirullahaladzim sampai satuih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam sallim satuih. La ilaha illallah, la ilaha illallah satuih. Kalau rajin, kalau tak mampu dengan salah sibuk, 33, 33, 33. Tak boleh jam 3, 10, 10, 10. Tak ada 10, 1, 1. Yang penting, mereka baca 3, 3, 3, baca doa.
apa saja hajat kita, baca selepas tiga amalan ini sehari yang kita lakukan. Amalan pertama, astaghfirullahaladzim. Amalan kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amalan ketiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sadiqali. Tapi itu cukup. Tak mau satu, 33, tambah 33, 10, tambah 10, satu sekali. Baca semua. Jadikan amalan hanya kita. Jadi sahaja sekadar itu diskusi buku malam ini sekali dulu kami buat kita. Alhamdulillah. Orang lain lagi seperti kita, setelah buat tak habis kita semalam habis pun. Habis pun mana? Jadi syukur kepada Allah kerana malam ini kita boleh mengaji habis kita mulai berhadir. Dan terima kasih kepada Tuan Imam dan seluruh penyakit masjid yang sendiri menjemput saya untuk mendiskusikan buku ini. Dan sekarang saya sedang menunggu menunggu buku baru yang sudah saya hantar ke percetakan setebal 99 muka surat. InsyaAllah dalam masa 2 minggu atau 3 minggu boleh lewat, buku itu akan ada di pondok saya. Ada ruang kita diskusi diri lagi sebuah kita sekali lagi. Buku itu boleh juga isi dari juga yang tu akan tegak sikit. Saya sejak boleh sikit kita katakan sebuah kita diri untuk kita jadikan makhluk yang mudah-mudahan kita boleh amalkan kesempatan. Sekarang itu pertemuan kita pada malam ini, saya dah sengaja amalkan insyaAllah tak pedih tadi karena main ke Kelantan tiga lantai. Oh, pandai saya tak tahu di Kelantan dua hari dua malam, aku tak pergi ke Kelantan. Jadi malam ini kita berjumpa di sini insyaAllah. Bulan ini pula kita diskusi buku yang lain yang lebih juga untuk kita isi maklumat yang mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Kita boleh beramal, kita amalkan. Tak ada beramal pun bagi muat kita boleh ambil gambar aku dalam kawasan atas guru supaya kita sebarkan kepada masyarakat selama mungkin untuk mengamalkan isikan dengan buku yang sebahagian besarnya merupakan amalan harian yang boleh kita lakukan pada diri kita masing-masing. Wallahu'alam. Segala yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اعلمنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا.